Alis yang tebal memang menjadi dambaan banyak wanita. Pasalnya, alis yang tebal dapat membuat wajah mams menjadi lebih tegas dan juga menarik. Namun, tidak semua perempuan dianugerahi alis yang tebal sejak lahir. Beberapa dari mams mungkin berusaha untuk menebalkan alis hingga melakukan perawatan seperti sulam alis. Tapi, tahukah mams kalau ternyata ada loh cara alami untuk menebalkan alis? Bagaimana caranya ya? Tonton videonya sampai habis yuk mams, dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Melansir dari Times of India, berikut ini cara menebalkan alis dengan perawatan dan bahan alami. Yang pertama, rutin memijat alis. Mams bisa melakukan pemijatan alis secara rutin. Cara ini merupakan cara yang paling mudah dan murah yang bisa mams lakukan di rumah. Sambil memijat, mams juga bisa mengaplikasikan minyak dengan khasiat merangsang pertumbuhan rambut alis. Yang kedua, rutin melembabkan alis. Area alis harus tetap terhidrasi dan ternutrisi untuk meningkatkan pertumbuhan rambutnya. Aplikasikan petroleum jelly untuk mengunci kelembapan dan gunakan sebanyak 2-3 kali sehari. Yang ketiga, rapikan alis setiap hari. Mams bisa merapikan alis dengan sikat spuli dan sisir ke arah pertumbuhan rambut. Apabila mams merasa alis sudah tumbuh sepenuhnya, mams bisa membentuknya menggunakan pinset atau benang alis.